Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Rahman, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani. Tentu saja, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Keseharian sebagai anak bangsa yang cinta pada negara kesatuan Republik Indonesia, berdasar nilai luhur Pancasila adalah niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kian hari bertambah pekan, bulan pun silih berganti menanti, tahun juga demikian. Tantangan pertalian dengan peradaban politik seluruh bangsa dunia kian hari semakin menganga, mulai dari pertarungan tafsir agama dan kepercayaan sampai dengan tafsir khilafah atau sistem pemerintahan. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah tafsir dasar negara, ideologi bangsa. Karena itu, mari kita kembali pada turunan dari The Supreme Great Theory yang kami angkat dengan syabdana yang ke-16.253, Grand Theory of Hikmatologi, bagian pertama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Grand Theory yang kami turunkan atau teori besar yang mendasari pemikiran hikmatokrasi, yakni adalah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari kita nikmati selengkapnya dari syabdana yang ke-16.253, Grand Theory of Hikmatokrasi, bagian pertama. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Grand Theory, diturunkan dari The Greatest Supreme Theory Ideologi, dari sila keempat dasar negara Indonesia diteliti. Diteliti dari bahan sejarah peradaban Nusantara terpuji, Badan Persiapan Usaha-usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia digali. Digali semangat musyawarah dalam mewakili insan pertiwi. Tokoh tokoh melepas baju agama, suku, dan partai. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Pendidikan Malang, tanggal 23 September 2022. Pemirsa,
saudara sebangsa dan dimanapun kanal hikmatologi bisa dinikmati. Mari kita coba ure satu demi satu dari statement yang kami dasarkan pada data historis peradaban politik anak bangsa. Pemirsa, jika kita mencoba menilai tumbuh kembang desa, kelurahan, atau apapun sebutannya yang ada di Nusantara, kita akan terhenyak kagum bahwa desa, kelurahan, atau apapun sebutannya yang kami maksudkan adalah sistem pemerintahan sebelum Indonesia merdeka hingga Indonesia merdeka yang digawangi oleh tokoh-tokoh masyarakat senantiasa dibangun dari kebersamaan, dibangun dari Manunggal Sakato, dibangun dari Begundem kalau di daerah Bali, dibangun dari gotong royong, mulai dari Sunda sampai dengan Jawa Timur, semua mengenal konstruksi bangunan politik awal adalah kegotong royongan yang diberikan ruh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tokoh-tokoh yang mewakili adalah tokoh-tokoh yang arif, tokoh-tokoh yang sudah teruji, bukan diuji berdasarkan kemampuan akademiknya, bukan diuji berdasarkan kemampuan retorikanya, bukan diuji dengan kemampuan membangun pencitraannya, tetapi diuji secara alami di tengah kehidupan masyarakat bangsa. Atau lebih tepatnya, diuji di tengah masyarakat yang melingkupinya ketika mendirikan komunitas yang bernama desa. Dari sinilah bermula kami memikirkan sistem yang mengakar kuat di persada bumi Nusantara. Insya Allah tidak ada yang lain kecuali dada yang dipenuhi hikmat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murbeng Kesang, Gusti Kang Murbeng Dumati, Gusti Ingkang Moho Welas Moho Asih. Kemudian tokoh-tokoh itu dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya tokoh-tokoh itu mewujudkan nilai luhur yang ada di dalam hikmah itu untuk mendirikan sistem pemerintahan desa. Karena itu sungguh beralasan ketika kami mengatakan bahwa grand teori hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu adalah turunan dari the great supreme teori ideologi. Tentu saja dari sila keempat dasar negara Indonesia yang kita teliti. Sehingga harapannya Pancasila tidak sekedar ditempelkan seperti mencangkok buah atau pohon belimbing dengan pohon nangka. Tidak demikian. Namun,
hikmatokrasi adalah bangunan yang sudah tersedia, ruhnya, spiritnya di tengah peradaban bangsa Nusantara yang sangat panjang peradabannya, yang sangat tua, bahkan mungkin boleh jadi tertua di dunia. Karena itu menjadi insan pelopor dalam inovasi sistem pemerintahan adalah keniscayaan untuk mamayu hayuning bawono langgeng, supaya Indonesia toto tentrem kertora harjo katio siniram banyu sawindu lawase, ungkap Bung Karno. Ada rasa tentram yang menyelimuti seluruh anak bangsa, karena meski pemilu tiba, tidak sibuk membangun koalisi, saling sindir, saling caci maki, mencari kesalahan satu dengan yang lainnya. Tidak demikian nenek moyang kita membangun peradaban politik yang luhur. Namun nenek moyang kita tampil dengan hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa, dilanjutkan dengan sangat arif oleh tokoh-tokoh yang tergabung di dalam Badan Usaha-Usaha Kemerdekaan, PPUPKI, PPKI, Panitia 8, Panitia 9, semuanya memiliki semangat musyawarah untuk mewakili insan Pertiwi yang terpuji. Bahkan di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditulis oleh Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin, sejumlah anggota demikian hati-hatinya, sehingga ketika persidangan timbul pertanyaan, apakah gagasan kita ini sudah sesuai dengan aspirasi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air? Bukan sekedar pertanyaan, tetapi benar-benar memang diwujudkan. Betapa bahagianya kita hidup di bumi yang seolah sekeping surga yang dihamparkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, di bumi yang bernama Nusantara, yang bernama Indonesia. Ketika kita kembali kepada semangat, ruh hikmatokrasi, tokoh-tokoh melepas bajunya, baju agama, baju suku bangsa, baju partai, semua ditanggalkan demi terwujudnya Indonesia jaya, Indonesia merdeka, Indonesia yang berkeadilan sosial secara merata. Pemirsa yang tercinta, mudah-mudahan Grand Theory of Hikmatologi ada sumbangsih dari saudara-saudara kami tercinta, akademisi, ilmuwan, ulama, cendekiawan, dan seluruh sahabat sebangsa setanah air. Dan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kami yang kami kenal, terutama di belahan dunia sana, untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya setidaknya bangunan teori hikmatokrasi. Semoga seluruh pemimpin bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya kian hari semakin merajut tali kasih sayang
sehingga Indonesia yang damai, dunia yang damai, bisa kita nikmati bersama-sama. Terima kasih, semoga ada manfaatnya.